Lanjut lagi di video pembeku getah karet yang masih cair supaya dia kental ya atau beku. Cukup disemburkan seperti ini. Buat pembekunya banyak sekali. Saya menggunakan buku hitam TSP. Secukupnya ya, disemburkan secukupnya. Nanti rata dia. Ini tadi sudah saya ambilin ya getah itunya, cairnya. Jadi ini sisa-sisanya. Sayang kalau nggak dibeku. Soalnya mendung.